Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmud wal liwa'il ma'gud wal haudil mawrud. Ashhadu anna Allahu alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fadilatul ta'allum, kajian kita nikmat, indah, mempesona keistimewaan belajar. Karena memang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'itsu mu'alliman, hanya saja aku diutus oleh Allah sebagai sang pengajar. Dan kita umatnya mau enggak mau belajar di sisi Rasulullah, kita belajar di sisi guru-guru kita kaum-kaum salihin. Hakikatut talab, hakikat untuk selalu mencari ilmu itu adalah hakikat keagungan. Hakikatul azamah min Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakikat keagungan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita fahami bahwa Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab. Istifham, pertanyaan yang datang dari Allah, jawaban yang datang dari Allah tidak sama, la yastawun, tidak sama sedikit pun. Dalam tafsiran mereka kaum salihin dikatakan oleh Al-Habib Umar, la yastawuna fi dunyahum wa ukhrahum, tidak sama di dunia mereka maupun di akhirat mereka, sedikit pun tidak bakal sama. Kenapa? Kalau kita lihat di dunia saja, mereka orang yang tidak belajar, lihat betapa nasibnya mereka yang tidak mempunyai ilmu. Kita lihat mereka selalu berada di satu pinggiran yang tidak dilihat oleh siapapun saja, berada bahkan terperosok ke dalam lembah yang paling dalam. La yura wa la yusma, tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar. Tapi lihat orang yang mempunyai ilmu dengan rahasianya, orang yang mempunyai ilmu dengan mahabbahnya, orang yang mempunyai ilmu dengan cahayanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat semakin hari semakin mempunyai harisma, semakin hari semakin berwibawa, semakin hari semakin nikmat kita pandang. Kenapa? Itulah mereka orang yang selalu mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Huduru majlisnya ilmu. Rasulullah bersabda, hadis sahih, hadir saja di dalam majlis ilmu. Hadir, hadir, hadir kita majlis ilmu. Di mana di situ mereka para kaum-kaum salihin. Berapa banyak mereka kaum salihin hadir. Di mereka kaum salihin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ulama. Bahkan Allah bahkan jadikan mereka para kekasih-kekasihnya. Mereka para uliya Allah. Lihat Al-Imam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Hadirnya beliau kepada Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Mereka para ulama-ulama saleh, sebentarnya mereka tetapi berkah hasil buat mereka. Kenapa? Karena disertai dengan hati yang suci, berbaik sangka kepada gurunya. Mereka mencari ilmu dengan adabnya baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana Rasulullah mencari ilmu di sisi mereka Jibril alaihi salatu wassalam. Yang sampai kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala di alam mi'rajnya baginda Rasulullah di Sidratul Muntahanya, betapa keilmuan yang langsung diberikan dari Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Huduru majlis ilmu, hadirnya di majlis ilmu afdal, lebih istimewa min salatin al-farqah, daripada salat 1000 rakaat. Allahu akbar, salat sunnah 1000 rakaat. Kita lihat sholat tarawihnya kita, ya Allah. Padahal sholat tarawih 20 rakaat. Itu udah gitu kita sering mencari mana nih bacaan yang cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau lucu salah. Allahu Akbar mana? Apa namanya takbir intikalnya mana? Kemudian tuma'ninahnya dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andai kan ada cepat dengan cepatnya. Mana khusyuknya, mana kagungannya sholat. Kita bukan mau nyari kerja atau bukan mau dagang atau mau jalan-jalan, enggak. Ini sholat, jemaah sekalian. Lihat, ini sholat 1000 rakaat. Allahu Akbar, dengan khusyuknya, dengan baca Qur'annya. Bahkan bisa jadi dalam satu malamnya dia khatam Al-Quran, Al-Karim. Tapi lebih istimewa hadir di majlis ilmu.
wa afdal min alfi janazah, dan bahkan lebih istimewa daripada min huduri alfi janazah, daripada dia menghadirkan 1,000 jenazah. 1,000 jenazah, kita hadir 1 jenazah, kesana kesini, kesana kesini, 5 jenazah dalam 1 hari, capek. Bagaimana ini 1,000 jenazah? Kita hadir dalam penyelenggaraan jenazah, dalam kemudian sholat, kemudian menguburkan dan sebagainya, capeknya luar biasa. Tapi ini tetap ngaji lebih istimewa daripada menyelenggarakan 1,000 jenazah. Atau khair min alfi iyadati maryad, lebih baik daripada 1,000 kali menyengok orang sakit. Ini lihat, 1,000 orang sakit di rumah sakit ini, rumah sakit ini, di rumah ini, tetap kita hadirnya kita di majlis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu semuanya lebih istimewa bahkan daripada apa yang telah disebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pancarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk seluruh generasi kaum muslimin muslimat, terpancang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di negara pertiwi kita dan bahkan di seluruh dunia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.